Halo supporter, kali ini ada kabar dari bek Bhayangkara FC yang juga sekaligus adalah kapten timnas Indonesia U19, Nur Hidayat Haji Haris, yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan. Dia menjadi sorotan bukan karena aksinya di lapangan, melainkan disorot karena aksinya yang memberikan sebuah kado berupa mobil mewah Mini Cooper untuk kekasihnya. Mobil Mini Cooper sendiri adalah salah satu mobil mewah yang termasuk ke dalam BMW. Mobil yang desainnya terlihat kecil ini mempunyai harga yang luar biasa. Harga termurah dari mobil ini adalah sekitar 700 juta rupiah, dan yang termahal bisa sampai 1,3 miliar rupiah. Selain itu, di berita lain menyebutkan juga bahwa selain mobil, Nur Hidayat juga berencana untuk membelikan sebuah rumah. Tentu jelas ini jadi bahan gibahan supporter Indonesia. Kita tahu sendirilah, supporter kita kalau ada yang beginian langsung jadi bahan perbincangan. Supporter kita takut performa Nur Hidayat yang merupakan salah satu bibit generasi timnas di masa mendatang akan menurun. Di sini saya paham bahwa supporter khawatir jika Nur Hidayat terlena karena harta dan wanita yang dimana itu akan berakibat ke turunnya performa dia di lapangan. Kita sudah lihat beberapa contoh bibit timnas yang karirnya meredup, padahal mereka sangat berpotensi untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia di masa mendatang. Dan itu menjadi trauma tersendiri bagi supporter timnas Indonesia yang telah berharap pada pemain-pemain tersebut untuk membawa juara timnas Indonesia di masa depan, namun karirnya malah redup di tengah jalan. Nah, tindakan Nur Hidayat yang membelikan mobil mewah tersebut adalah hal yang manusiawi dan biasa. Yang pasti kita harus tetap dukung Nur Hidayat dan pemain-pemain muda timnas lainnya agar terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk timnas Indonesia.